Siap gerak. Beri salam. Madrasah Taswiriyah Raya berdasar Syafi'iyah menuntut pedoman Islam. Kita anak muridnya dengan kewajiban bagi kita dan berkorban untuk kemuliaan Islam. Kewajiban bagi kita besar, kecil, tua, muda menuntut ilmu keislaman dari barat sampai ke timur tanah kita Indonesia. Dilindungi Allah yang Esa, hidup Madrasah Taswiriyah Raya untuk selama-lamanya. Hidup Madrasah Taswiriyah Raya untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita sekalian dinjakan cita-cita kita menuntut ilmu nafi'ah, diridhoi Allah yang Esa, hidup Madrasah Taswiriyah Raya untuk selama-lamanya. Hidup Madrasah Taswiriyah Raya untuk selama-lamanya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa taroji atfatayati rodal alami, ya uhayajuti wadarami, ya uhayajuni wadarami, yuk konco konco wanita harus semangat belajar agama, ojo mung dini ya awalia, terus semarah dini ya husta. Terus marah dini ya wusta, uga wong tua, ibu lan bapak, beri semangat putra putrinya, ojo kur pasrah kami haturkan kepada para dewa pengajar, para asatidz dan asatidzah,
batinku. Sing gelem regani wong liya bakal diregani. Dirungokken ayen ana wong lagi kanda, dikandakken ayen api kanggo wong liya. Sapa wonge sing kepengin ayem urip bareng gayeng lan macem kudu brayan pas lebaran toleransi. Ora mung cita wong Tegal wis lakoni, Bhinneka Tunggal Ika dadi pondasi. Agama lan suku beda-beda tetep rukun saling menghormati. Moderasi beragama toleransi. Suku Jawa, Sunda, Cina, Batak, Melayu
Madura dan selainnya. Agama Islam, Katolik, Hindu, Kristen, Buddha dan Konghucu. Seni budaya kita hargai, hidup makin indah dan berarti. Ayo kita rawat bersama demi Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kyai Haji Ahmad Farhan SAGMH, yang kami tunggu segala maidah hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Balapulang Wetan. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Taswiriyah. Yang kami hormati jajaran Satuan Pendidikan, Kepala MTS, MI dan MDT Taswiriyah beserta Ustazah-ustazahnya. Yang kami hormati segenap tamu undangan dan panitia, ibu-ibu wali santri yang kami hormati, dan juga santriwan-santriwati dari MDT Taswiriyah yang kami sayangi dan kami cintai. Langsung saja akan kami bacakan untuk peringkat kelas dari mulai kelas 1 MDT Awaliyah sampai kelas 2 Wusto, dan juga lomba cerdas tangkas. Kami awali dengan ranking, peringkat ranking untuk kelas 1 MDA Taswiriyah. Ranking 1 diraih oleh Ananda Hansa Nur Amira binti Bapak Wawan Muhyiddin Yusuf dengan nilai 955, rata-rata 8682. Ranking 2 Ananda Maisahila Harumi Aquina binti Bapak Sayyidi, nilai 945, rata-rata 85,91. Untuk ranking 3, Ananda Alifa Khaira Azana binti Bapak Winarto, nilai 920, rata-rata 83,64. Untuk kelas 2A, ranking 1, Ananda Kenzi Al-Zafran bin Bapak Muhammad Abdul Nurholik,
nilai 1055 rata-rata 81,15. Ranking 2 Ananda Akila Hansa Awaluna binti Bapak Mugiono, nilai 1040 rata-rata 80,00. Untuk ranking 3 Ananda Hilda Putri Hani, nilai 1020 rata-rata 78,46. Untuk kelas 2B, ranking 1 Ananda Ainur Rizko Ramadhani binti Bapak Edi Sulistiano, nilai 1160 rata-rata 89,00. Untuk ranking 2 Ananda Andin Karisa Putri binti Bapak Supangat, nilai 1095 rata-rata 8400. Ranking 3 Ananda Dini Sawalia binti Bapak Muhammad Tasori, nilai 1085 rata-rata 8300. Untuk kelas 3A, ranking 1 Ananda Afan Akila Robani bin Bapak Rosihin, nilai 1032 rata-rata 8600. Ranking 2 Ananda Muhammad Afkil Anam bin Bapak Muhammad Riswanto, nilai 1025 rata-rata 85,41. Ranking 3 Ananda Firza Hanum Ramadhani binti Bapak Masuri, nilai 995 rata-rata 82,91. Untuk kelas 3B, ranking 1 Ananda Muftiara Ataya Hilda binti Bapak Widi Priyono, nilai 1006 rata-rata 83,083. Untuk ranking 2 Ananda Maisa Zizalva binti Bapak Agus Santoso, nilai 978 rata-rata 81,50. Untuk ranking 3 Ananda Najihatus Syifa binti Bapak Ustadz Muflihin, nilai 973 rata-rata 81,08. Untuk kelas 4A, ranking 1 Ananda Nila Asgiatul Ikhwan binti Bapak Ikhwanto, rata-rata 81,92. Ranking 2 Ananda Husnul Khotimah binti Bapak Salman Santoso, nilai 1060 rata-rata 81,53. Untuk ranking 3 Ananda Dwi Septi Ramadhani binti Bapak Joko Sambodo, nilai 1055 rata-rata 81,15. Untuk kelas 4B, ranking 1 Ananda Hayatun Nufus binti Bapak Takiman, nilai 1060 rata-rata 81,54. Ranking 2 Ananda Khairun Nisa Amalia binti Bapak Ahmad Mudakir, nilai 1055 rata-rata 81,15. Ranking 3 Ananda Kaifa Akila Istifarina binti Bapak Mujiono, nilai 1045 rata-rata 80,38. Untuk kelas 1 MDW, ranking 1 Ananda Ahmad As'ad bin Bapak Nur Rohman, nilai 1100 rata-rata 84,61. Ranking 2 Ananda Karin Asmina binti Bapak Tambah Yatun, nilai 1080 rata-rata 83,07. Ranking 3 Ananda Sekar Ayu Aufani binti Bapak Muhammad Jamaluddin, nilai 1065 rata-rata 81,02. Untuk kelas 2 MDW, ranking 1 Ananda Hilyah Afifatul Qalbi binti Bapak Haji Mahmudin SAG, nilai 1035 rata-rata 79,61. Ranking 2 Ananda Farsa Dina Amalia binti Bapak Khairuddin, nilai 1030 rata-rata 79,25. Ranking 3 Ananda Ikrimah Baharizki binti Bapak Mujizat, nilai 1015 rata-rata 78,07.
untuk lomba cerdas tangkas kelas 3 MI dan kelas 1 MDA dimenangkan oleh Regu D dari MDT Taswiriyah nilai 1000. Kedua, kelas 4 MI dan kelas 2 MDA dimenangkan oleh Regu J dari MDT Taswiriyah nilai 700. Ketiga, kelas 5 MI dan kelas 3 MDA dimenangkan oleh Regu M dari MI Taswiriyah nilai 1100. Keempat, kelas 6 MI dan kelas 4 MDA dimenangkan oleh Regu V dari MDT Taswiriyah jumlah nilai 8550. Untuk kelas 7 MTS dan kelas 1 MDW dimenangkan oleh Regu Aceh dari MDT Taswiriyah nilai 900. Kelas 8 dan kelas 2 MDW dimenangkan oleh Regu AE dari MDT Taswiriyah nilai 950. Mohon pertama kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Ahmad Abdul Hasib untuk memberikan hadiah. Untuk lomba LCT yang mewakili. Allahumma rahamna bil Qur'an. Untuk lomba LCT mewakili satu anak, monggo maju ke atas panggung. Selanjutnya kepada Bapak Muhaimin untuk memberikan hadiah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al untuk Bapak Ahmad Abdul Nasib untuk foto bersama. Oh,
sewu dumateng Bapak Kyai Haji Mas Duki untuk memberikan hadiah. Oh, Pak Ibu Hamidah, monggo Ibu Hamidah.
Matur nuwun. Demikianlah untuk pemberian hadiah bagi ranking dan juga lomba LCT. Mudah-mudahan anak-anak, khususnya santriwan-santriwati dari MDT Tasuria semuanya akan jadi anak yang soleh dan solehah dan sukses dalam belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.